Pemirsa, petugas gabungan dari TNI dan Sat Narkoba Polres Cianjur menggerebek sebuah kios penjual pil psikotropika saat sedang melakukan razia masker di dalam pasar. Petugas mengamankan 300 lebih pil siap jual dan uang jutaan rupiah hasil penjualan. Petugas gabungan dari Kodim 0608 Cianjur dan Sat Narkoba Polres Cianjur langsung menggerebek kios penjual pil psikotropika jenis tramadol dan Excimer saat sedang melakukan razia masker di dalam pasar muka kota Cianjur. Adanya penjual pil psikotropika tersebut diketahui setelah petugas mendapat laporan dari warga. Dalam modusnya yakni mengelabui petugas dengan berpura-pura menjual mainan anak. Namun petugas langsung menggeledah kios. Alhasil, petugas menemukan 340 butir pil siap jual dan uang 3 juta hasil penjualan. Penemuan tersebut langsung diamankan untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu, pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui petugas mendatangi kiosnya. Ya, kita menemukan beberapa obat keras jenis tramadol, Simar, namun yang bersangkutan saat kita melakukan pemeriksaan sudah tidak ada di tempat. Sebaliknya tadi rombongan Forkopimda melakukan PSBB dalam rangka peningkatan pandemi COVID-19. Petugas kemudian membawa ratusan pil dan sepeda motor milik pelaku yang ditinggalkan di depan kios. Petugas pun menutup kios dengan memasang garis polisi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang masih buron. Heri Setiawan, Bandung TV.